Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin sebagai satuan pelaksana di bawah jajaran Komando Operasi TNI Angkatan Udara 2 yang mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan pembinaan dan pengoperasian seluruh satuan di jajarannya, pemberdayaan wilayah pertahanan Dirgantara, dan menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan lainnya. Sesuai dengan Perkasau nomor 21 tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan TNI Angkatan Udara, maka Lanut Sultan Hasanuddin berkomitmen melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada kementerian dan lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi, birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun tahap-tahap pembangunan zona integritas meliputi tahap pertama adalah tahap pencanangan zona integritas yang diawali dengan penandatanganan fakta integritas oleh Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsekal Pertama TNI Hendrikus Haris Haryanto SIP, beserta para Komandan Satuan Jajaran Lanut Sultan Hasanuddin. Tahapan kedua adalah tahapan pembangunan zona integritas yang meliputi 6 bidang area perubahan zona integritas. Bidang pertama adalah bidang manajemen perubahan. Diawali dengan menetapkan unit kerja melalui Surat Perintah Komandan Lanut Sultan Hasanuddin nomor Sprint 147 2 Romawi 2020 tanggal 5 Februari tahun 2020, yaitu 1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pengembangan kerja tim. 2. Melaksanakan sosialisasi tentang zona integritas. 3. Melakukan pemasangan banner zona integritas. Dalam hal ini, Komandan Lanut Sultan Hasanuddin sebagai role model adalah melaksanakan dan mengikuti kegiatan keagamaan bersama-sama dengan anggota Lanut Sultan Hasanuddin. Bidang kedua adalah bidang penataan tata laksana. Di antaranya melaksanakan penyusunan SOPAP, evaluasi program kerja, serta pokok-pokok organisasi prosedur Lanut Sultan Hasanuddin, pengawasan e-office berupa kegiatan Imonev, sistem manajemen logistik, sistem informasi personil, sistem manajemen kesiapan operasi, pengawasan CCTV di satuan-satuan kerja, dan melaksanakan pengawasan pemeriksaan barang di Dinas Angkutan melalui X-ray, hitung risiko terbang, serta keterbukaan informasi melalui website email dan media sosial Instagram. Bidang ketiga adalah bidang penataan sistem manajemen sumber daya manusia, di antaranya melaksanakan perencanaan kebutuhan personil, pengajuan mutasi TOA-TOD, penilaian kinerja individu serta peningkatan kualitas personil melalui pengajuan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi sumber daya personil, peningkatan kemampuan terbang, teknisi dan aircrew, serta melaksanakan penegakan disiplin dan kode etik, serta operasi penegakan ketertiban. Bidang keempat adalah bidang penguatan akuntabilitas kinerja, di antaranya perencanaan program dan anggaran, penyusunan RKAKL, IKU, LAKIP, dan pelaksanaan laporan program kerja secara periodik. Bidang kelima adalah bidang penguatan pengawasan, yang bertujuan salah satunya untuk mengendalikan gratifikasi berupa pemasangan banner dan pamflet, pengawasan CCTV,
melayani publik dalam menerima pengaduan, kegiatan whistleblowing system, pengendalian dan pengawasan petugas safety di setiap satker, dan melaksanakan sosialisasi maturitas SPIP. Bidang keenam adalah bidang peningkatan kualitas pelayanan publik. Di antaranya, penerapan SOP pelayanan, penetapan maklumat pelayanan, penerapan pelayanan publik tentang SOP pendaftaran penerimaan prajurit TNI AU, pengembangan potensi Dirgantara, serta kegiatan bakti sosial, seperti bantuan bencana alam gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah, bencana tanah longsor di Masamba, Sulawesi Barat, dan kegiatan pengiriman alat proteksi diri atau APD ke daerah-daerah pelosok di Nusantara dalam rangka membantu tugas Satuan Gugus COVID-19. Jadilah prajurit yang kesatria, militan, loyal, dan profesional. Ewako!